Penyanyi dangdut Cita Citata mulai meninggalkan vitamin yang mengandung bahan kimia. Ini dilakukan demi menyembuhkan penyakit autoimun yang kini diidapnya. Pelantun lagu Goyang Dumang itu pun memilih buah-buahan karena vitaminnya sudah dipastikan alami. Hal tersebut diketahui dari unggahan terbarunya di Instagram. Di foto, Cita Citata yang sedang berbelanja di supermarket nampak berfoto sambil memegang troli supermarket dengan background buah-buahan. Beberapa warganet pun langsung merespon postingan foto Cita Citata. Mereka pun mendukung untuk memilih vitamin dari buah-buahan. Namun ada juga warganet yang malah fokus pada pendamping Cita Citata. Maklum, janda 26 tahun ini dikabarkan tengah dekat dengan Indra Bruchman. Seperti diketahui, penyanyi dangdut Cita Citata mengaku didiagnosis dokter mengidap autoimun. Setelah menjalani berbagai perawatan, kondisi penyanyi kelahiran Bandung itu saat ini semakin membaik. Ia mengaku bisa terkena autoimun karena banyak mengkonsumsi vitamin melalui obat dan suntik. Kini Cita Citata sedang menjalani terapi akupunktur mengobati autoimun yang diidapnya. Tidak hanya itu, Cita Citata juga sudah mengurangi konsumsi vitamin obat dan lebih memilih mengkonsumsi sayuran dan buah.